Halo teman-teman, selamat kembali lagi di IB Channel. Udah lama nggak online. Ya, kemarin nggak lama online ya. Sudah, saya kan sibuknya saya baru buatnya mungkin udah 2 bulan ada kali ya nggak bikin video. Jadi kalau kita mau sering-sering lagi mining, hancur total ya. Jadi kalau kita mau bahas-bahas, saya mau bahas-bahas yang lain ya selain mining. Karena mining itu lagi terjun bebas ya. Jadi apapun yang kita mau mining, basically tidak ada hasilnya. Buat GPU ya, buat ASIC saya masih kayaknya ASIC masih ada yang profitable. Nah, sebelum bahasannya kita mau coba lagi ya si mining-mining tadi itu gimana. Nah, buat ini kita bahas mining ya. Kalau kita lihat di waktu mine, kalaupun kita punya 3060 yang kemarin itu saya beli, which is sangat-sangat menguntungkan ya, bisa mendapatkan sekian 10.000 ya, kalau nggak salah 20.000-an per hari ya. Kurang dikit lah ya. Ya segitulah. Yang kita lihat di sini di 3060 itu bahkan boleh dibilang sekarang profitnya cuman minus 0,14 ya. Dibayarin ke listrik nggak ada habis ya. Profitnya 0,19 dibayarin ke listrik habis ya. Jadi mau mining apa saja sama. Jadi kalau kita lihat paling gampang itu saya paling biasanya senang tenis has GPU profitability ya. Jadi kalau di sini bisa langsung kelihatan semua jenis GPU profitnya berapa. Kita langsung ke view all hardware dan di sini kelihatan ya. Paling tinggi itu ini euro, kita ganti IDR lah ya. Biar asik IDR. Indonesia rupiah dan 1 KWH-nya kita anggaplah 1.690 ya buat yang listrik antara 2.200 sampai dengan 6.000 waktu ingat saya. Di atas 6.000 baru kita naik lagi ke baru turun ya 1.447. Jadi harga listrik di Indonesia juga udah naik, nggak murah lagi. Dan kalau lihat di sini ya, paling cuan itu pakai Tesla A1 ya, bisa dapat 6.000 rupiah per hari. Sisanya 3067, wah salah diklik, 3067 turun ke 1.000 ya. Jadi kalau kita punya 3060 tadi, mana 3060? Nggak ada ya kan. Nggak ada 3060, udah turun ke bawah. Ada TI, TILHR, coba 3060. Nah, minus 400 perak. Jadi sama si waktu main. Jadi, kalaupun kita bilang beli 3060 TI bisa 700 perak, harga 5 juta, 6 jutaan, 7 juta ya, 3060 TI. Kalau kita hitung pakai kalkulator aja, ya, hitung pakai kalkulator, kita bilang 797 itu udah profit ya, udah bersih. Kita kali 30 hari 23.000, itu bersihnya 23.000 per bulan ya. Anggaplah 25.000 ya, kita belinya misalnya 6 juta dibagi 25.000 per bulan, 240 bulan dibagi 12 ya, 20 tahun baru balik modal ya, ansyong lah ya. Jadi memang mining ini sudah tidak ada cuannya. Jadi daripada mining, mending kita bahas yang lain ya. Jadi tidak ada mining, kita bahas yang lain. Nah, kebetulan di sini saya udah ada komputer yang kemarin, si mini PC yang dipakai buat mining menggunakan GPU. Tapi sekarang kita mau rubah kontennya, mau coba main game ya. Di sini kebetulan saya udah install si Counter Strike. Kita mau coba dengan CS:GO di sini. Dan kita lihat ya, karena ini kan Intel CPU i5 6650 itu udah jadul banget ya. Kalau kita lihat mungkin di ini Intel CPU i5 360 ya. Bentar ya. 650, sorry. 650. 650. 650 ya. Nah, ini kalau kita lihat si intel.co.id, ini itu keluarnya di Q1 2010, berarti udah 12 tahun lalu ya. Dan ya kecepatannya di 3,2 GHz ya, sesuai di sini. Dan kita mau coba apakah main ini masih bisa dimain menggunakan CS:GO dengan GPU-nya GeForce GTX 160. Tapi sebelum itu kita mau show dulu si. Nah, semoga kelihatan. Jadi ini ya. Ini CPU-nya masih di sana yang si mini PC ini. Jadi ini RAM-nya kecil ya. RAM-nya ada di dalam sana. Tuh RAM-nya cuman ada 2 keping kali 2 kali berapa nih ya. Gitu ya.
Misalnya itu ada 2 keping kali 2 giga, makanya cuma 4 giga. Di sini kita pakai PCIe Riser. Nah, bedanya saya ada bikin lagi sendiri power supply keluar ya, jadi bukan menggunakan GPU ini, GPU 160 ini diberi power dari power supply ini. Jadi bukan dari power supply yang di situ ya. Bukan itu, dari power supply yang ini. Nah, ini dia sudah jalan ya, 160, dan seperti dilihat juga di display di sini ya, 160. Saat ini idle-nya sudah cukup baik. Kita akan coba bermain CS dan hasilnya kita lihat seperti apa. Oke. Nah, mungkin untuk lebih enaknya, saya nggak akan remote menggunakan TeamViewer, karena kalau remote menggunakan TeamViewer pasti hancur, ya kan? Dia butuh memori processing lagi buat TeamViewer-nya, dan nanti butuh processing lagi buat game. Ini saya close, ini saya tutup share. Nah, saya langsung video saja, kita switching ya. Kali ini kita switching langsung arahnya ke si videonya. Ini mana mouse-nya? Ya. Tapi ini mouse-nya jelek nih ya. Karena keyboard saya juga keyboard-keyboard ini ya. Keyboard yang ya oke lah, lipat-lipat ini. Dan masih belum begitu enak. Nah, kita akan coba. Nah, kalau ketika bermain CS di sini seperti apa ya. Kita akan coba Steam-nya. Dan kita main Counter-Strike. Oke. Rada-rada ngeblur. Ya. Kita lihat dapat berapa frame per second. Di sini tidak ada limitasi ya, limitasi lagi tidak ada overclock di atas, karena dan ini juga size-nya si CS-nya saya kecilin ya, nggak gede-gede amat, karena tadi sudah coba yang gede ternyata blue screen ya, nggak kuat ya. Kita akan coba main dan screen yang Windows supaya saya bisa ngeliatin bolak-baliknya antara screen ini ke bawah. Kalau kita lihat di sini frame-nya dapat 111 frame per second di depan homepage ya, dan ini cukup oke lah ya untuk buat awal. Tetapi akan berbeda kalau misalnya kita coba masuk bermain ya deathmatch lah ya, di dash ya. Kita akan coba go. Kita lihat di sini yang paling banyak dipakai itu adalah si ini kita kecilin saja. Oke. Yang paling banyak dipakai mungkin CPU-nya ada, tapi nggak terlalu signifikan ya. Dia di 49%, 36%. Paling banyak kepake ya GPU-nya sebenarnya. Tapi kita lihat, kita tunggu dulu. Karena ini halaman masih loading. Kalau loading, dan di sini yang paling suffer adalah sebenarnya memorinya ya. Karena memori cuma 4 GB. Tapi apakah masih bisa main gitu ya? Nah, ini kita coba. Saya lagi order lagi memori 8 GB untuk tahu apakah ke 8 GB dia akan jauh lebih baik. Ya, kalau lagi loading gini memang ya nggak ada yang aktif ya. GPU juga slow. CPU-nya di 70 ya, average di 30, kan ya 340, 50 ya sebenarnya, naik dari ke 70. Ini sudah mulai loading ya. Jadi bisa main CS loh ya, menggunakan mini PC yang jadul ini ya, sudah 10 tahun lalu Intel prosesornya. Yang penting GPU-nya masih baru ya. Nah, kita lihat ya. Kita coba lihat. Ini kebetulan dapatnya kelihatan ya. 86 ya, turun ya, 70, 5, 60, 60 ya. Nah, ini udah mulai, ini masih sudah mulai saya gerak ya. Tapi cuma dapatnya di 70-an ya. Kalau saya gerak kanan kiri itu 70, 60 ya. Jadi itu boleh dibilang terbatas lah ya. 60 itu normal ya. Karena kalau 60 ke bawah itu sebetulnya akan ngelek-ngelek ya. Katanya kalau saya baca-baca. Ya 60. Ya. Matilah saya. Oke lah ya. Nggak apa-apa lah. Ini. Mau nembaknya juga susah. Iya. Mati lagi ya. Jadi dapatnya 60-an lah ya. Itu kan kadang turun nih. Kalau resolusinya pendek, mungkin dapatnya ya 46, 47. Ini pasti akan ngelag-ngelag nih. Kalau sampai jalan-jalan sih ngelag lah. Ya, so. Ya, ada ngelag-ngelagnya dikit nih. Jadi ini masih bisa lah ya di 50 frame
dari yang 8 digit ya. Di 50 frame, 60 frame kalau gini. Tapi kalau sambil gerak-gerak kayaknya udah nggak masuk ya. Kalau sambil gerak-gerak dia turun ya. 60 masih bisa. Iya. Dia. Nah, ya. Jadi 60-an lah ya. Jadi dan CPU-nya cukup oke, okay. Yang berat memang di sisi memori ya. Sisi memori yang berat dan kita lihat di sini load CPU-nya 100% bekerja dengan baik. Ya. Internet cukup kecil, disk nggak sibuk. Cuma CPU-nya ya 50%, jadi CPU 10 tahun, 12 tahun lalu bahkan ya masih bisa. Powernya berapa? Kita lihat. Powernya 62, 63, 63 watt untuk GPU-nya aja ya. Powernya cuma GPU. Jadi kalau CPC-nya ini dengan ini biasa naik di antara 40-50 watt. Berarti anggaplah dia 100 watt buat main Counter Strike window ya. Apakah kalau kita rubah dia full window? Ya, akan berdampak. Bisa dirubah nggak di sini? Apakah sebenarnya bisa dirubah? Video dia jangan window tapi full screen window coba ya. Apply. Wah, pecah ya. Bahkan nge-freeze ya. Ini nge-freeze nih. Ya. Dia nge-freeze, apakah nge-blue screen? Ya. Mungkin blue screen tapi jelek ya. Karena kalau kalau screen ini screennya saya pakai enggak 192, pakai di bawahnya, tapi ini kelihatan pecah ya. Jadi kotak-kotak kecil-kecil gitu bahkan ini nge-freeze. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, bener ya. Dia waiting. Apakah dia nge-freeze? Ya, dia nge-freeze sih, cuma ganti full screen. Ya. Jadi, kayaknya nggak recommended juga di full window ya. Apa yang terjadi? Apa CPU-nya sibuk? Nggak ada. Oh, dia nge-close. Berarti dia emang dia nge-crash. Memang saya udah coba dua kali full screen, dia sempat full screen, dan dia sempat nge-crash. Jadi, cocoknya cuma di window, karena mungkin memori ya, jadi memori ini yang paling berdampak paling besar. Secara CPU masih oke, okay. Saya coba order memori nanti ke 8GB dan kita lihat apakah dia membaik ya. Mungkin itu dari saya saat ini. Jadi bisa dipakai main dengan ada limitasi, tapi ini memorinya harus beli. Ini memorinya tipenya DDR3 harusnya nih ya, benar DDR3 ya. Dia di 133 MHz, ini kelihatan ya, DDR3 di 133 masih jadul banget. Kita akan coba ini naik ke, saya lagi beli 8GB, nanti kita coba start 8GB apakah dia lebih baik ya. Dan GPU ini bekerja dengan baik, kalau GPU lagi nggak idle begini dia kecil ya wattnya, cuma 33-34 watt ya. Jadi masih, jadi pada dasarnya bisa aja main ya pakai konfigurasi mini PC, VGA-nya dikeluarin. Siapa tahu teman-teman punya mini PC seperti ini yang jadul ya, di rumah dan nggak kepake, nggak usah beli lagi paket komputer mahal-mahal mungkin ya. Tambahin aja, oh iya, dalam itu ada, ini harddisknya saya udah SSD ya, untuk lebih cepet ya. Harddisknya udah SSD, jadi saya upload harddisk ke SSD biar lebih cepet. Terus, saya cuma nambahin Ryzen, dan nambah si power supply ini, jadi powernya tidak menggunakan power dari dia, karena tidak ada PCIe-nya dari dia, bawaan daripada si mini PC ini, tidak ada PCIe. Jadi saya membeli ini untuk tambah PCIe, powernya semua dari buat VGA ngambil dari dia. Jadi kalau nanti VGA-nya mungkin upgrade ke 3060 bisa jadi lebih bagus juga. Ini boleh dicoba sih, nanti 3060 seperti apa. Ya. Oke, itu dulu dari saya teman-teman. Semoga menambah wawasan ya. Dan kita balik lagi ke videonya saya. Ini kita remove pin tung ya. Jadi ini saya akan lift dulu. Oke. Nah, jadi itu aja teman-teman saya, semoga menambah wawasan baru. Dan yang kemarin penasaran bisa nggak dipakai main CS? Nah, itu bisa ya, tapi ada keterbatasannya tadi, window jangan nggak bisa, jangan terlalu besar, screen resolusinya dikecilin. Karena kalau terlalu besar, basically ya nggak kuat juga ya. Tapi kayaknya nggak kuatnya di sisi memori sih menurut saya. Kita nanti coba lagi waktu memori sudah kita upgrade, apakah dia bisa lebih besar atau bisa resolusinya lebih baik dan performance-nya lebih baik. Kita nanti kita tes lagi ya kalau sudah ada memorinya. Mungkin untuk sekarang itu dulu teman-teman. Dan
semoga menghibur, gak tahu menghibur atau enggak. Mungkin ada komen atau apa, saya akan komen. Semoga Anda suka konten saya dan jangan lupa subscribe. Sekarang IB out. Bye-bye.